94 punkti. Otrās vietas tituls un naudas balva 2000 eiro apmērā. 94 points, a second place in the contest and a monetary prize of 2000 euro goes to the Grazia Choir from Indonesia. Dari awal buat pemilihan Grazia Goes to Europe ini kan sebenarnya adalah salah satu milestone Grazia Choir. Jadi dari tahun ke tahun memang event kompetisi ke luar negeri itu ada gitu. Nah kebetulan tahun ini itu kita mau ikut kompetisi kemana sih gitu. Jadi ada yang pertama Latvia. Nama eventnya itu International Baltic Sea Choir Competition. Setelah itu kita cari event yang kedua apa ya kira-kira, dan ketemu itu Voice for Peace Italy Perugia. Kemudian penentuan singernya itu mulai Desember kalau nggak salah, itu udah open recruitment, terus wawancara, dan terus akhirnya terbentuklah itu 34 singer sama satu konduktor, yaitu untuk persiapannya sendiri kita kurang lebih dari Desember ya. Desember itu udah open recruitment, udah wawancara, terus pencarian jadinya juga udah mulai dari Januari. Itu awalnya kita danusan, terus juga ada sponsor dan donatur, ngamen juga. Nah waktu itu yang pertama kali kalau nggak salah inget itu kita ngamen di Karep. Di Karep itu karena lagi bulan novena ya, jadi kita mencanangkan beberapa kali itu ngamen di Karep. Nah itu kita panas-panasan, terus
jualan selain ngamen, kita juga jualan bakpao waktu itu, bakpao kelengan. Nah, itu kayak dapat kebersamaannya tuh dapat, terus juga kita semakin lebih dekat. Mungkin dari situ kita jadi lebih bisa buat kenal satu sama lain, karena kan dari yang awalnya nggak kenal terus jadi kenalan, terus karena beberapa kali ketemu jadi kita lebih dekat lagi gitu, jadi lebih intimate lagi gitu. Juga komunikasi dengan pihak kampus. Pihak kampus ini yang selalu membantu kita untuk mewujudkan milestone kita. Jadi biasanya kita ada rapat juga dengan rektorat. Jika diperlukan itu biasanya membahas sampai mana sih kita persiapannya gitu. Terus juga membahas terkait kekurangan apa aja nih yang atau kesulitan apa aja, mungkin yang pertama pencarian dananya tuh kayak gimana, terus dari situ kita mendapatkan banyak solusi, kita dibimbing buat kita harus gimana buat event ini gitu. Tim sudah terbentuk, tujuan sudah kita tentukan mau kemana. Tinggal kita mempersiapkan keperluan apa yang perlu kita lakukan menuju ke sana. Kami memulai dengan latihan di pertengahan bulan Februari. Dalam persiapan Gracia Choir Goes to Europe ini tentunya banyak sekali persiapan-persiapan yang kami lakukan selama 7 bulan kurang lebih, dan kebetulan juga saya membantu di dalam kepelatihan selama Gracia Choir ini latihan. Jadi waktu di mana Mas Andika ada job di luar, kemudian ada perlombaan juga di lain kota, dan juga waktu itu kami belajar sendiri jadinya. Sehingga mungkin agak kebingungan di awal ya, di awal-awal kita latihan, di bulan-bulan awal tuh kita bingung karena jujur terdapat beberapa lagu-lagu yang menurut kami itu sangat susah dan kami masih belum pernah menyanyikan lagu itu dan sangat baru, yaitu lagu Stabat Mater judulnya. Lagunya baru, bahasanya susah, menghafalnya cukup ya butuh effort, bahkan mungkin ada lagu yang saya baru bisa hafal waktu di sana, waktu kompetisi. Untuk proses latihan, kalau teman-teman yang lain itu berproses dari bulan Januari, Februari, dan seterusnya mungkin sampai Agustus persiapan. Kebetulan saya banyak bolos, jadi bolosnya tapi karena memang kebetulan pada saat itu saya juga lagi proses untuk menyiapkan kompetisi dengan tim yang lain. Jadi ya suka duka untuk dalam proses latihan itu cukup berkesan buat saya, karena dalam waktu yang singkat saya harus mencoba untuk menghafalkan lagu-lagu yang ya untuk tingkat kesulitannya cukup sulit.
merupakan angkatan 22 dan pertama kali mengikuti dinamika Grazia Choir, dan itu skalanya besar, ke Eropa. Ternyata sepadet itu jadwal Grazia latihan, karena kita harus setiap hari latihan dari jam 6 sampai bahkan bisa jam 11 malam. Dan orang-orang di sekitar tuh selalu bertanya, gimana mengelola itu dengan kuliah? Karena kita sehari full sudah kelas, setelah itu jam 6 sampai jam 11 lanjut lagi latihan. Nah itu rasanya udah kayak, aduh, besoknya paginya kita harus kelas lagi, kuliah lagi. Dan itu yang membuat sebenarnya, oke, harus bisa, harus jaga kesehatan, jaga mental yang penting. Pastinya selama dalam latihan itu tuh ya istilahnya gini, kayak 8 bulan latihan setiap hari, ketemunya sama orang-orang itu, terus dihadapin sama lagu-lagu baru, belum juga kakak-kakaknya, itu menurutku kayak udah paham dengan istilah-istilah choir, apa arti decrescendo, crescendo, terus forte, mezzo forte. Nah sedangkan aku tuh kayak, nah ini apa gitu kan. Untuk jadwal latihan yang begitu padat pastinya harus pinter-pinter kan ngatur waktu. Kadang tuh aku keteteran banget buat ngerjain tugas kuliah, apalagi aku dapat SKS-nya banyak ya. Jadi kayak kadang tuh kayak, aduh apa aku nyerah aja ya, apa aku mengundurkan diri aja dari event ini. Cuman lagi-lagi aku dapat kekuatan dari kakak-kakak Grazia. Aku kan cerita ke mereka, aku lagi merasa tertekan, aku lagi pengen nyerah gitu. Cuman mereka tuh kayak ngasih support yang kayak, kamu tuh bisa, kamu tuh pasti bisa, tinggal kamu pinter-pinter aja ngolah waktu kamu. Banyak juga dari teman-teman yang membagi waktunya, yaitu dengan latihan di Grazia Choir dan juga mungkin ada acara lain dengan organisasi di luar Grazia, sehingga beberapa kali itu ada teman-teman yang tidak bisa hadir, tidak bisa ikut latihan bersama, sehingga di saat itulah mungkin agak sedikit keteteran dan juga bingung, kita hari ini mau latihan apa ya, karena personilnya kurang nih. Mungkin kayak contohnya waktu sopran hilang beberapa orang, kayak aduh bingung nih gimana nih, gak ada soprannya, kita mau latihan gimana ya, kayak kurang gitu. Ditambah lagi waktu itu juga sempat kita latihan koreo juga orangnya masih belum komplit, dan juga kita memikirkan posisi nyanyi orangnya juga belum komplit, jadi kayak beberapa hari itu kesulitan karena pindah-pindah posisi, pindah-pindah koreo, enaknya gini, enaknya gitu, karena beberapa orang yang tidak komplit. Kalau membagi waktu dengan jam kuliah atau tugas-tugas yang lainnya, biasanya aku ngerjainnya di sela-sela waktu kuliah. Kalau memang jam kuliahku kosong, itu aku baru ngerjain tugas. Atau pulang malam, kalau misal nggak capek banget, bisa lanjutin tugas. Iya. Yeah. Karena aku juga salah satu bagian dari female choir, latihannya ada jadwal tersendiri gitu. Jadi beda sama kalau kita ikut mix atau folklore yang nyanyi bareng-bareng. Kadang-kadang female suka datang lebih awal, atau female ambil hari lain, mungkin hari weekend untuk bentuk suara, gerakan, itu sih, menyamain gerakan yang oke sama produksi suara, itu yang jadi tantangan gitu buat female. Oh,
solid dan kami berharap betul besok teman-teman pulang dengan sehat. Apapun hasilnya, tidak usah dipikir hasilnya, yang penting semangat, dan saya kira hasil tidak akan mengkhianati proses begitu. Lalu teman-teman pergi ke Eropa itu bukan hanya sekedar untuk Unika atau SEU ya, bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih dari itu sebenarnya untuk teman-teman sendiri melatih pribadi, mengembangkan diri dan semakin percaya diri akan berbagai hal yang sudah teman-teman usahakan. Jadi bersenang-senanglah di sana, bergembiralah, dan selalu bawa Tuhan dalam gerak teman-teman. Hari ini ada beberapa tim yang akan berangkat. Mohon doanya teman-teman. Selamat sampai tujuan, tidak ada kendala yang tidak bisa teratasi. Semoga aman-aman sampai tujuan. Yurmala, Yurmala, kota yang tenang, kota yang apa ya? Kalau melihat dari setiap kita jalan dari venue penginapan sampai ke venue lomba itu tidak melihat tetangga-tetangga keluar, kotanya tenang, kotanya dingin pasti. Itu indah, tempatnya indah. Jadi Hurmala ini kalau aku rasa seperti Balinya di Latvia gitu loh. Kayaknya untuk mereka wisata pantai begitu. Menurutku Latvia itu bagus banget. Bagus banget, Latvia itu bagus banget. Langitnya itu, yang pertama langitnya biru banget. Udaranya dingin. Indah banget sih. Maksudnya kayak tempatnya itu kayak bangunannya mungkin sederhana ya, seperti kayak bangunan-bangunan Eropa, rumah-rumah Eropa. Tapi itu damai banget, vibes-nya itu damai sekali selama perjalanan menuju ke venue. Menyenangkan. Menyenangkan artinya mungkin bagi teman-teman penyanyi di paduan suara akan sangat happy ketika menemukan tempat atau venue lomba yang keren. Keren dari segi akustiknya, terus
memang panggungnya nggak begitu besar ya, tidak begitu besar, tapi yang membuat kami kagum, saya kagum terutama dari sisi pelayanan mereka. Terus juga kita juga ketemu dan didampingi oleh guide yang benar-benar humble, Dominic. Ya ampun, itu adalah guide yang terbest sih menurut aku. Terus juga venue-nya juga okay. Maksudnya prepare banget ya untuk IBSCC, ini benar-benar lomba yang prepare sekali. Aku jadi kayak amazed banget. Kemudian setelah sampai di Eropa ya, tidak lepas lagi, tidak terluput lagi dengan kata latihan. Jadi meskipun kita sudah sampai di sana, ya kita tetap setiap hari kita harus latihan. Mau itu hamin satu lomba, mau itu baru sampai di sana, kita tetap harus mempersiapkan semuanya. Yang pertama-tama itu kita waktu sampai di Latvia, ya memang waktu kita sudah sampai di homestay-nya, kita lihat cari-cari tempat buat latihan. Gimana ya ini ya latihannya? Akhirnya Mas Andika dan teman-teman semua itu memutuskan, oh boleh-boleh kita coba aja, kita coba latihan di luar. Jadi kita itu kayak di luarnya homestay, itu kita coba di situ latihan pagi hari, pagi-pagi banget. Itu masih teman-teman itu masih pada ngantuk gitu kan. Nah itu kita latihan di situ, masih dingin-dingin, jadi kita semuanya pakai jaket double-double, terus pakai shawl karena berangin juga, kita latihan di situ. Yang saya dengar waktu kamu ke CP, waktu kamu tadi nyanyi di situ di halaman kita latihan, terus kamu tadi nyanyi di konser opening, bunyimu tidak seperti yang ada di LP gitu. Padahal kita nyanyi di gereja yang notabene blendingnya sangat terbantu dengan akustik yang seperti itu, harusnya blendingnya itu tidak sedikit itu sudah nyampur sendiri. Karena reverbnya yang kuat ya, karena reverb yang kuat, blending nggak usah dipikir, itu sudah pasti otomatis kalau akan nyampur sendiri. Tetapi tadi yang saya dengar di gereja pun kita bunyinya nggak maksimal. Itu di UJP apalagi ya, di UJP yang reverbnya tidak sebasah gereja. Bunyimu kedengaran kurang blend. Nggak tahu kenapa, tapi yang saya dengar bunyimu tidak seperti tadi. Tuh. Karena kamu sudah gede-gede seperti biasa, pilihannya ada di kamu gitu. Sekali lagi, yang ingin saya sampaikan atau katakan adalah apa yang tidak menunjang untuk kebugaran fisikmu terus dan kebugaran alat-alat produksi bunyi, buang dulu, dua hari ini. Nah, besok adalah hari yang sangat menentukan, ya, besok adalah hari yang sangat menentukan. Di mana kamu sudah investasikan 7 bulan ini dan segala macam biaya-biaya yang kamu sama-sama tahu berapa kita habis untuk event ini, ditentukan besok ya hasilnya. Itu semua investasikan kita yang sudah kita investasikan ditentukan besok.
dua kategori kita nyanyikan besok semua. Kamu mau ambil atau kamu buang? Kamu mau ambil atau kamu mau sia-siakan? Aku menyanyikan bareng apa toh? Wah, lu aku. Oke, hari pertama lomba di Latvia kita sudah diwanti-wanti Dominic sejak UCP. Dominic itu sudah bilang besok jangan lupa bawa payung atau mantol karena kemungkinan besok hujan, dan ternyata benar besoknya itu hujan. Apa ya, sangat dingin juga dan udaranya sampai 7 derajat kalau nggak salahnya itu. Benar-benar kita harus jaga suara juga karena leher kita sampai dipakein shawl juga itu biar nggak kedinginan. Terus kita pakai jaket tebel, pakai payung. Jaket apa? Kalau nggak salah waktu itu karena ya kan dari masuk terus ke ruang transit. Nah, ruang transit itu kan di bawah. Nah, entah pada saat itu memang suhunya lagi dingin atau gimana. Ya, saya ingat karena lantainya dingin banget gitu. Ini kalau saya ya, kalau saya setiap mau tampil mungkin wah campur aduk rasanya. Deg-degan dan segala macam, kita harus menyesuaikan dengan udara yang dingin. Di ruang tunggu sebelum naik itu aku kok sudah mulai agak overthinking. Di backstage itu karena kita pakai hak tinggi ya, maksudnya kayak pakai heels nih cewek-cewek, dan tangganya itu tuh kayak kayu-kayu gitu, jadi kan kayak kotak-kotak. Nah itu tuh sebisa mungkin kita harus meminimalisir gerak tubuh kita supaya tidak berisik karena suara-suara itu juga ternyata masuk ke dalam gitu kan. Terus juga selama di backstage kita menguatkan satu sama lain, kayak kita pasti bisa, kita berdoa bareng, terus kayak ingat-ingat apa aja yang jadi PR kita buat nanti nampilin yang terbaik. Ya, ketika bayangkan ketika kita bernafas itu ya langsung kering. Nah, itu gimana paniknya, gimana kita nunggu dari posisi bawah terus naik tangga. Ya, ingat banget waktu teman-teman ya panik dengan segala apa dengan segala ciri khasnya masing-masing. Pas membawakan tembang pangkur, aku ini nggak mempersiapkan tarian yang memang aku hafalkan dari awal sampai akhir. Jadi main tari aja. Nah, di saat itu
berapa jam ya, 3 jam sebelum tampil, mandi dulu kan, kita persiapan mandi. Itu di kamar mandi, aku mempersiapkan tarian yang sebelumnya tuh gak ada dilatihkan, yaitu sediko dawuh gini. Free program, itu kita bawain Stabat dan College Kala, Stabat Mater dan College Kala. Free program, kami jalan menuju ke resto, resto untuk makan. Dom teriak tiba-tiba, ada dalam bahasa Indonesia, oke 10 menit lagi pengumuman gitu. Kemudian 5 menit kemudian dia ngomong lagi, 5 menit lagi pengumuman. Oke, kan membuat apa ya, aku jadi ikut panik juga tau, maksudnya ini masuk dah ya. Kira-kira masuk enggak ya? Masuk enggak ya? Lagi makan. Pokoknya lagi makan, lagi malam-malam. Terus udah jamnya ini, udah jam pengumuman. Nah, sudah jam pengumuman, kita ngecek belum ada, belum ada. Ya udah, belum ada, ditinggal. LO kami si Dom ini di dekat pintu itu. Jadi kita duduk di situ. Makan, makan, makan. Tiba-tiba Dom masuk teriak ke kita. Itu sangat senang dan langsung pada meluk satu sama lain, lari ke tengah gitu, lari ke tengah kan, ngiterin HP-nya tuh, karena kan pengumumannya di HP ya kan. Terus kita lihat ada nama kita di situ, kayak seneng banget. Kita langsung pelukan, kita langsung meneteskan air mata, ngobrol-ngobrol, hihi. Tiba-tiba Dominic dari luar masuk, guys you are in, waduh, langsung pada teriak-teriak, masuk dari gitu. Seneng, ada yang terharu, ada yang nangis, pokoknya seneng lah rasanya tuh. Bagiku juga ini kompetisi pertama, bisa langsung masuk ke babak Grand Prix itu sungguh luar biasa. Rasanya apa ya, ya bangga, dan seolah-olah seperti ya latihan teman-teman, semua proses kita semua terbayarkan di sana gitu. Jadi setelah melihat, oh ya betul, namanya ada salah satunya Raja Choir, oke, kita harus siapkan untuk besok Bapak Grand Prix. Bapak Grand Prix, bapak yang mendebarkan, karena kita harus
mengeluarkan semuanya, tenaga, pikiran, dan fokus untuk 3 lagu. Karena kita juga masuk ke Grand Prix dan kita membawakan lagu Gayatri. Di Gayatri itu, di lagu Gayatri itu kan ada part solonya. Nah, aku mendapat kesempatan untuk jadi solois itu. Perasaannya seperti apa? Deg-degan sekali. Karena sebelum hari H itu juga, tapi pas kita latihan di sekolah, itu tuh aku tuh nadanya masih gak pitch. Dan aku juga melakukan banyak kesalahan ya, dimulai dari gerakan dan lain-lain, aku kurang fokus. Nah itu jadi salah satu, jadi kayak tekanan banget buat aku gitu. Tapi so far dengan kakak-kakak yang menguatkan aku, terus aku juga harus percaya diri, ya aku menampilkan yang terbaik dan puji Tuhan, penampilannya itu disukai banyak orang dan berjalan dengan lancar seperti itu. Merasakan pada saat itu penonton yang mungkin nggak tahu ini lagu apa, ya kita mengajak mereka untuk terlibat bersama kami untuk menyanyikan ya menyembah Dewa Siwa, Wisnu, Brahma itu. Dan setelah nyanyi, setelah selesai lagu ketiga, ya rasanya kayak oh ini loh udah 8 tahun di Gracia. Jadi terasa bahwa Gracia semakin besar, semakin berkembang sampai di titik itu. 94 punkti. Otrās vietas tituls un naudas balva 2000 eiro apmērā. 94 points, a second place in the contest and a monetary prize of 2000 euro goes to the Gracia Choir from Indonesia. Seneng dong, secara kayak 8 bulan kita latihan, banyak pengorbanan yang udah kita berikan, kita lakukan, itu kayak terima kasih Tuhan gitu. Jadi apa ya, diberi kesempatan untuk dapat second place. Yang jelas ketika awarding juga kita kayak merayakan dengan meminimalisir suara karena kita harus lomba lagi kan di Itali. Itu sih kayak seru pol gitu. Itu pengalaman berkesan. Terima kasih. Event di sini berjalan dengan lancar, profesional atas pencapaiannya. Yang terpenting kitanya bahagia, orang yang di rumah bahagia, itu yang terpenting. Sehat. Oke. Kita masih punya satu event lagi dan perjalanannya cukup lama, menguras energi juga. Kita sampai di Perugia tanggal 26, 27 nya kita sudah UCP dan terus kompetisi di hari yang sama tuh saya pikir. Kalau saya nggak salah dengar kemarin belasan gitu terus. Kita besok nyanyi 4 kategori, 3 kategori ya. 3. 3 kategori dimirin, siapin. Itu saja, terima kasih teman-teman, profesian sekali lagi.
Perugia kota yang indah karena di perbukitan. Seperti biasa, Italia, Perugia punya kekhasan gedung-gedung gereja yang dari luar hanya tampak polos gitu aja, begitu masuk wah, dengan lukisan-lukisan keindahan dan akustik yang menyenangkan. Di Perugia itu kami lomba juga di sana, dan biasa kami melakukan pemanasan, latihan di pinggir jalan, di samping resto sarapan. Feel lombanya tuh semakin deg-degan sih. Namun ya udah oke lah, kemarin kan sudah dari Latvia gitu. Jadi di sini sudah punya persiapan yang matang juga. Ya tapi tetap deg-degan, tapi ya oke, di cover dengan kesiapan itu. Di sini kita sedikit kesulitan untuk mencari tempat latihan karena hotel yang kita tempati itu ternyata kecil banget. Dan itu masuk kayak di gang-gang kecil gitu loh, kayak jalan-jalan tikus, bukan yang di pinggir jalan besar. Jadi tidak memungkinkan sekali kalau kita bisa latihan di dalam hotel maupun di area sekitar hotel. Nah, di situ kita cari-cari, akhirnya kita dapat satu spot, yaitu ada di sebelah tempat kita makan. Ada tempat kosong kayak taman kecil. Akhirnya kita memutuskan untuk latihan di situ. Terus yang di hari berikutnya, hari kedua, kita mau mempersiapkan teman-teman female mau tampil, dan tiba-tiba ada polisi, tiga polisi, mungkin tiga atau empat polisi itu datang yang menghampiri kita gitu kan. Gak apa-apa, cuman kita dikasih kayak arahan gitu kalau ternyata kita gak boleh latihan di situ karena mengganggu, mungkin seperti itu ya. Tapi puji Tuhannya, waktu di sana itu kita ketemu dengan orang-orang Indonesia juga yang tinggal di sana. Jadi kita kayak tanya-tanya kalau tempat-tempat area terbuka di sini di mana ya, terus mereka mengarahkan, dan akhirnya kita bisa ke sana dan bisa tetap latihan dengan maksimal untuk mempersiapkan semuanya itu. Take time untuk persiapan diri kita dan diri kalian masing-masing. Besok kita UCP seharian. Oh ya, besok itu UCP langsung nyanyi ya? Iya. Ya. Oh, ya, besok UCP ya, dari pagi terus langsung nyanyi mix. Ya. Mixnya di jam. Di univ sebelah. Oh, di univ sebelah. Apa yang baik untuk perform kita, ya mari kita buat itu. Pada saat kompetisi, jujur saya merasa energi kami sudah terkuras di Latvia kemarin. Itu jadi
Tapi bukan berarti kami tidak mencoba untuk maksimal, tapi saya pribadi juga berusaha tetap menjaga stamina. Mulai ada beberapa yang sakit, ada yang batuk, ada yang segala macam lah pokoknya. Ada yang udah mulai kondisi fisiknya udah enggak stabil di Latvia. Kondisinya udah menurun, entah flu, entah asam lambungnya naik. Itu jujur membuatku sedih ya, karena ya pastinya kita masih kompetisi kok pada sakit, tapi juga kayak aku juga merasakan gitu kan, karena setiap orang itu daya tahan tubuhnya kan beda-beda. Itu juga menurutku mempengaruhi juga sih, mengaruhi aku juga. Coba untuk bernyanyi seperti biasanya dengan apa yang kami ingat, dengan dinamika kami tetap kontak dengan Mas Andika, kami tetap kontak ya, berusaha untuk bagaimana caranya supaya tetap bisa menyampaikan isi lagu dengan baik.
21 bos. Grand Prix di atas panggung. Banyak yang sakit, termasuk saya. Sakitnya bukan sakit yang parah sih, cuma rasanya tuh kayak hampir batuk. Tapi itu ngaruh banget ke suara. Waktu lagu Open Lead, saya sempat dipindah ke belakang karena jelek produksi suara saya. Pindah ke belakang. Tapi puji Tuhan waktu, karena aku juga dapat kesempatan untuk bisa jadi solis di lagu Jika Lalai Pompongnya female, puji Tuhan waktu itu oke. Dari kami ini memang fisiknya udah nggak stabil seperti yang ada di Latvia. Aku tuh mikir, duh ini gimana ya? Apa bisa ya kita gimana ya nanti nyanyinya ya? Kayak overthinking gitu loh. Karena melihat melihat choir-choir yang lain itu tuh kayak mereka tuh all out banget juga. Jadi mungkin karena kami, saya juga ya terlalu menggenggam, ingin pengen bahas diam, tapi apa daya, mungkin teman-teman juga capek mungkin dari sekian rangkaian gitu ya. Menurut kami juga waktu Grand Prix agak kurang maksimal membawakan dua lagu, Kalet Skala Depesis dan Mate Saule, tidak sesuai seperti pada saat kami latihan. Or quattro, 24.40 points gold for category winner, vincitore di categoria, grazie a quattro. Oh! Dari kitanya itu gak sefit biasanya karena capek dari Latvia mungkin ya, terus sampai Italia masih harus kompetisi, tapi gak nyangka juga karena ternyata dapat winner kategori mix juga dan female, dan yang folklore di second place karena folklornya di sana ternyata juga bagus-bagus. Okay. The winner of the Grand Prix 2023 is Vocal for Me. Tapi ya sudah, karena sudah berlalu, jadi ya menjadi pelajaran berharga buat kami untuk bahwa rangkaian dua kompetisi ini kita harus prepare stamina yang cukup untuk bisa mempertahankan performa, untuk fokus sampai akhir. Tapi basically kembali ke hukum choir bahwa blending, terus bermain bersama kelompok.
kamu dengar harmoni mereka tadi, ya, keluar semua, chordnya keluar semua atau notnya keluar semua itu. Yang kedua yang tadi bahwa harmoni in choir, ya, bernyanyi bersama dalam kelompok, jalan bersama, nyanyi bareng-bareng. Oke, selamat atas pencapaiannya, terima kasih Bu Berta. Terima kasih. Sekali lagi pengalaman ini jadikan pengalaman yang apa, pegel-pegel lutut, kaki, punggung enggak usah dirasain, tetapi yang diingat-ingat adalah situasi kebersamaan kita. Tuhan memberkati kalian, ibu dan semua pimpinan di universitas mengucapkan terima kasih. Mas Andika, tepuk tangan. My Lord. My Lord. Jadi setelah event kita ke Roma, menuju ke Roma, jalan-jalan rohani ya, karena di Roma itu kita ke gereja-gereja di sana, terus ke Vatikan juga, terus kita ada satu momen mendapatkan undangan berkunjung ke KBRI Roma. Jadi kita diundang ke KBRI Roma itu di tanggal 2 Oktober, itu bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Kita berfoto, kita ngobrol-ngobrol. Itu salah satu kesempatan yang, wow, keren banget. Ternyata kita bisa sampai KBRI Roma gitu. Kita ketemu sama orang di KBRI Roma yang ternyata, dan kita di sana sempat nyanyi lagu Mande Mande sama Solera, dan ternyata ibunya yang di KBRI Roma ini juga orang timur, dan beliau merasa relatable dengan lagu itu, jadi kangen rumah katanya gitu. Terus kita foto-foto di sana di KBRI Roma, kita juga disambut dengan baik pokoknya di KBRI Roma. Ceritakan, jangan hilang begitu saja, tetapi saya berharap Anda masing-masing bisa mengambil sesuatu. Kalau saya sih, satu poin yang saya amati dan saya rasakan dengan Gracia, selama kita berani menancapkan sesuatu yang tinggi lalu diperjuangkan dengan segala yang terjadi. Siapa dulu yang pernah berpikir bahwa Gracia akan sampai ke Latvia, sampai ke Bali? Ada. Saya berharap levelnya sampai menjadi value sekalian dalam hidup kalian, tidak hanya untuk dunia ini tetapi tentang hidup. Apa yang diceritakan Paulina semoga menjadi fansismu. Semua yang tadi apa, Vicky dan sebagainya, semua semoga bisa menjadi fansis Anda. Gokil, optimis, memorable.
Speechless. Nyeneng ke? Satu kata adalah solid. Satu kata untuk Grazia Gusto Europe. Ciami. Kamu ngerti gak ya Ciami? Ngerti lah. Hahaha.